Ini untuk laporan cuaca semasa seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini pula. Kita terus kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa di kawasan perairan Phuket dan juga kawasan perairan Selat Melaka termasuklah di perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta perairan Perak dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke 3 April. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan kerana keadaan angin kencang yang boleh menyebabkan kawasan berkenaan menerima ketinggian ombak sehingga ke 4.5 meter. Seterusnya, melalui paparan imej gema radar di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat menyebabkan bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak dan juga negeri Kelantan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti manakala keadaan hujan dan ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Pahang ini masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerap setakat ini. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula hujan dan ribut petir yang masih lagi berlanjutan sejak dari pagi tadi melibatkan perairan Sulu dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti dan keadaan hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian pedalaman serta pantai barat dan juga di bahagian Tawau ini masih lagi dijangkakan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Keadaan hujan di 1-2 tempat hanya berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak ini dan keadaan ini diramalkan akan berterusan untuk tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Ali dan selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-75. Assalamualaikum.